Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera tuan-tuan. Malam tadi himpunan Solidarity bersama Palestin saya kira berjaya dan tahniah kepada kerajaan Malaysia, tahniah kepada Perdana Menteri, tahniah kepada Kabinet yang berjaya menunjukkan kesungguhan, menunjukkan keprihatinan dan kebersamaan kita, kerajaan Malaysia dan rakyat Malaysia bersama menuntut kemerdekaan Palestin dan juga menuntut supaya umat Islam dan rakyat Palestin diberikan keadilan dan diberikan pengiktirafan oleh dunia. Tuan-tuan, seperkara yang ingin saya sebutkan di sini ialah adanya sikap setengah rakyat yang memperkecilkan kesungguhan, memperkecilkan program yang dijalankan. Ada yang mencemooh Anwar, kononnya Anwar malam tadi sengaja berlakon menangis dan sengaja berlakon sebab, dan ada juga yang mencemooh mengatakan bahawa pidato berdegar-degar tapi tak buat apa, tak menyelesaikan isu rakyat. Saya nak tanyalah kepada mereka yang mencemooh ataupun menyindir kononnya Anwar ni berlakon dan sebagainya, tidak adakah sedikit rasa syukur, rasa bangga dengan kesungguhan yang Perdana Menteri tunjukkan berjumpa dengan pembesar-pembesar Arab, berjumpa dengan pemimpin-pemimpin Islam dunia, juga berjumpa dengan pemimpin-pemimpin yang menjadi sekutu Israel. Anwar berani menyatakan suara Malaysia, menyatakan kebenaran. Tidak adakah sedikit rasa gembira, rasa syukur dan rasa bangga dengan kesungguhan yang ditunjukkan oleh Anwar tersebut sehingga mencemooh, menyindir, menyatakan Anwar berlakon dan sebagainya. Begitu juga dengan sikap yang mereka katakan bahawa pidato berdegar-degar tapi tak buat apa, tak menyelesaikan isu rakyat. Saya nak tanyalah kepada mereka yang tak pernah nak meng-appreciate ataupun tak pernah nak menghargai kesungguhan kerajaan dalam isu Palestin ini. Apa yang berlaku hari ini? Kita tengok ringgit sudah mengukuh sehingga RM4.50, RM4.49. Bursa saham meningkat, ekonomi semakin baik. Kerajaan berusaha mengurangkan hutang dan sebagainya. Harga barang stabil, inflasi menurun. Tidakkah itu kejayaan-kejayaan yang ditunjukkan oleh kerajaan? Mengapa kamu menutupkan mata kamu, memekakkan telinga kamu, membutakan hati kamu, tidak mahu menerima kebenaran dan juga tidak mahu menerima indikator-indikator yang menunjukkan bahawa kerajaan ataupun kedudukan negara kita ini semakin baik? Saya nak tanya kepada kamu lah, kalau kamu betul-betul menyatakan bahawa PN itu bagus, apa yang Haji Hadi buat? Apa yang Haji Hadi buat ketika dia menjadi duta khas Timur Tengah? Hampir 30 bulan lebih dia jadi duta khas Timur Tengah. Apa dia buat? Mungkin dia akan jawab, oh masa tu COVID dan sebagainya. Tapi masa COVID pun boleh dia sebagai duta mempunyai cara dan juga mempunyai peranan yang boleh dimainkan. Tapi kita tak nampak apa yang dimainkan. Dan apa yang kerajaan PN buat ketika mereka jadi kerajaan. Jadi sama-sama kita fikirkan. Kepada rakyat di luar sana, benci macam mana pun, jangan sampai menutup kebenaran, jangan sampai membutakan mata, memekakkan telinga dan juga membutakan hati daripada kebaikan dan kesungguhan dan kepedulian kerajaan kepada rakyat Palestin dan kesungguhan kerajaan untuk menyelesaikan isu-isu dalam negara kita, terutamanya kebajikan rakyat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.